Tada! Jadi kita baru banget pulang. Kak Uji, kamu masuk frame gak apa-apa? Gak apa-apa. Ye, jadi aku sama Kak Uji, lihat kita bener-bener seragaman banget ya ke meja ini. Si Ijo ini ya. Kak, sumpah tadi, jadi tuh kebetulan banget aku sama Kak Uji tuh sama-sama biasa Jeno kan. Jadi setiap Jeno mendekat, kita literally kayak diem kayak. Kita beneran diem. Terus kalau udah langsung kau Uji langsung meleot kita di kursi. Kita beneran langsung lemes banget. Terus kayak ini tuh konsepnya keren banget ya kak. Keren kayak, banget sih datang juga. Keren banget banget banget. Kakak kalau disuruh pilih satu lagu yang memorable banget tadi apa? Irreplaceable. Oh, kenapa Wewe? Aku emang suka banget lagu itu. Terus pas Jeno ke tempat kita. Jadi pas Irreplaceable terus Jeno mendengar terus. Wah. Aku suka banget lagu ini terus sampai Jeno terus. Kombo banget ya kak langsung. Bang, gila. Kalau aku jujur aku Hello Future. Karena aku nangis. Jadi nangis banget sih Hello Future. Jadi Hello Future tuh pas awal lagunya tiba-tiba slow gitu kan kak? Iya. Naramanana. Tiba-tiba brrrr aja gue. Kayak apaan sih? Gitu gak? Ya Allah. Konsep Hello Future-nya bagus ya. Enggak itu dari awal kayak. Keren ya. Sumpah sih keren banget. Terus mereka tuh kayak yang bener-bener super fun banget. Terus bisa. Fun banget, sumpah fun banget. Terus kayak pakai kacamata joget-joget. Tapi kayak kita dibuat naik turun gak sih kak? Iya. Parah banget. Adalah momen-momen mereka wave. Iya. Wave sana sini. Hah? Menari di akuarium. Si Lonjin masuk akuarium teman-teman. Kita langsung kayak, hah? Apa ini? Astagfirullahaladzim, Lonjin kenapa? Terus aku loncat tiba-tiba di atas akuarium. Betul. Kita langsung kayak nggak ngebayang sih, ya sih nggak kebayang. Nggak kebayang. Itu unexpected banget ya. Terus aku mau kau cekin, kak, ya Allah kak kenapa mereka kayak nggak kebayang aja dreamies ngedance dalam akuarium yang kaca. Udah gitu, tapi inget banget, ya Allah sampai buka kaos kaki gue. Tapi lucu banget, jadi si Lonjin begini kan, iya, si Mark yang gini. Iya, terus kayak tangan itu dari kayak sama-sama. Kata gue, apa sih, gue banting nih, gue banting. Sumpah kak, ya Allah, kayak gak bisa, gue kucek nih, ah, sumpah. Terus aku, kita kan tadinya nyari ya, kayak yang lain mana, yang lain iya. Pas udah ngeliat Lonjin di akuarium, udah, iya, sign! Iya. Kapan lagi liat Lonjin, tapi dia gak terus udah gitu, aku dia kan ada gerakan begini. Iya. Aku gini kak, ngejedak gak? Ngejedak. Ngejedak nih gue kata nih. Ya Allah semua gak kebayang kak itu loh Lonjin. Iya kan, kayak gak kebayang gitu loh. Dreamies menari-nari dalam akuarium tuh gak kebayang kayak. Mana Mark sama Lonjin tatapannya kayak. Iya serius banget. Serius banget saya kayak. Apa nih kata gue ini, apa nih saya. Ini yang bikin konsep kita ya. Iya. Aduh kita ya ini iya. Nih antara mau makasih sama aduh kenapa nih anak-anak ini udah tiba-tiba nari di akuarium. Aduh, astagfirullahaladzim. Terus kayak gitu kayak yang fireworks-nya gila. Gila keren banget. Udah mah ada balon ya, Kak. Iya. Balon, konfeti. Tapi balon terus, yang pertama keluar itu beneran itu balon, sengaja ya? Sengaja, Kak. Kan dia kayak yang cuma di kanan doang. Di kanan kan? Doang, iya. Ituan balon, terus kayak gitu konfetinya keren banget. Iya. Parah sebagus itu. Wah gila sih teman-teman kalian. Teman-teman, aku nggak pernah nyebut teman-teman. Kayak guys, gengs gitu biasanya. Gengs, benar-benar ini worth it banget. Dan jujur ya, aku kan ini pertama kali global package kan. Kayak biasanya nonton pakai tiket biasa aja gitu loh. Nggak pernah nih global package. Dan ini pertama kali global package, aku rekomendasiin banget kalian harus coba global package. SM best banget. Worth it banget ya. Worth it banget kak. Benar-benar se-worth it itu. Ya emang kayak keluar uangnya emang double-double, tapi memang kita dapat pun double. Iya. Sumpah, ya memang yang lo keluarin itu yang lo dapat gitu lo. Terus gitu kayak seatnya oke okay banget, iya, jujur iya. Oke okay banget ya. Kayak kita dapat yang kita pengen gitu. Kita udah bilang, "Kak Uji, aku enggak mau yang di depan banget." Iya. Mindset aku enggak mau, Kak, gitu. Terus kita alhamdulillah dapat yang B5, teman-teman. B5, teman-teman. Jadi kayak wah gitu kan. Wah. Bener-bener worth it banget sih. Sampai lagi ternyata Jenonya sering situ ya. Ih, sumpah. Sumpah, aku nangis banget.
kita tuh nggak tahu sampai ke batuk gue. Si Jeno tuh berkali-kali ke situ, berkali-kali. Dia tahu Umi sama Kauji di situ. Kak, sumpah kak. Telepati Umi kan? Iya. Jeno, sekali. Kamu anak paling berbakti nak. Kayak dibisikin sama Abi. Kayak iya. Di situ Umi. Umi di B5. Jeno, Umi makin sayang loh Jen kalau kayak begini loh Jen. Umi makin sayang loh Jen. Lo inget lo. Ini Umi takutnya susah move on Jen kalau begini tuh Jen. Bener cepetan lah. Bener loh. Cepetan lah balik lagi. Iya dong. Lah, gitu. Indonesia ya Jen ya sama nanti sama Abi. Iya betul. Iya sih. Tapi kalau di Indonesia selalu standing ya Pak. Pasti ada standing kalau di Indonesia. Jadi lah sih kayaknya kalau berdiri tadi juga ya. Tau gak? Tangan nih, tangan. Kita sampai gitu nih, Kauji, kok aku gemeteran. Kak, tangan aku begini, Kak. Tremor. Sumpah, karena pegel ya, Kak. Udah pegel. Kauji lapar, aku pegel juga. Wah, bener-bener deh. Tapi bener-bener makasih, Jeno. I love you so much. We love you so much. Dan anak Demis semua tadi. Nah, Jemin, mohon maaf rambutnya. Ya Allah. Kayak bingung banget, aku kayak dia tuh ganteng banget. Kayak ganteng. Gitu ya. Banget bingung gue kayak ganteng banget pun kurang kayaknya. Iya. Jolo Cono juga kak pas iya. Lewat. Astagfirullahaladzim. Itu tau gak definisi tembus pandang gue rasa sih. Iya. Lu kamu tiba banget. Itu bener cerah. Terus dia yang happy gitu kayak. Iya bener kayak happy. Happy gitu banget Cono tuh kayak gitu. Dada mulu ya ampun. Sumpah deh. Pusing banget sumpah. Hechan sih yang aku kayak Mencan, gue tuh liat lo di video pakai rambut merah aja udah lemes. Ya, udah lemes, Chan. Ini lagi, Chan. Aduh, ya Allah, hey Chan. Udah deh, Chan, mohon maaf lahir batin. Untung Mark rambutnya masih gitu loh. Aku tuh gak tau kenapa aku suka banget rambut Mark yang sekarang. Jujur, kayak sebagus itu. Semuanya, rambutnya kayak rambutnya semuanya best. Bagus aja hari ini semuanya. Tapi yang unforgettable juga tuh Jisung ya, Jisung. Dede nangis, sayang. Jisung tuh gemes banget sih. Dia kayak hatinya emang lembut banget ya. Jisung tuh kayak so lovely banget. So lovely banget sih Jisung. Lucu banget. Jadi ini benar-benar kayak hari ini unforgettable banget. Wah. Gak bisa ngomong lagi deh guys. Udah sampai sesek. Jadi sekarang kita mau makan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. See you guys.